Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mafia Kicau Official. Ini di tiket 500 serem banget nih. Nama burungnya siapa nih, Pak? Mahapati. Mahapati, ya. Siap. Nih, Mahapati, kalau boleh tahu nih, dirawat seperti apa sih, Pak? Rawatannya sama seperti rawatan biasa, ya. Iya, ya biasanya gimana? Harian, jangkrik, 77. Pagi sore itu? Pagi sore. Dia nggak pakai keroto. Nggak pakai keroto, sama sekali? Nggak pakai. Terus, settingan lombanya? Settingan lombanya kayak harian biasa, mandi rutin tiap sore. Jangkrik hari Sabtu naik 15, sore 15. Oh, Sabtunya itu naik jangkrik. Ya. Keroto enggak? Enggak pakai keroto sama sekali. Siap, siap. Ini di lapangan dikasih apa nih, Kak? Di lapangan cuman jangkrik aja 3 ya. Iya, jangkrik doang nih. Jangkrik doang 3. Enggak pakai ulet. Sama ulet paling 1. Oh, 1. Siap. Itu aja. Nih Mahapati ya? Ya. Mahapati ini dirawat udah berapa lama nih, Pak? Katanya lama. Lama dulu sempat mandek. Selama berapa ya? Pas baru beli setahun ada mandek. Setahun mandek. Oh, baru beli mandek setahun. Iya. Oh. Dipegang teman lain gitu. Mungkin belum pas mungkin. Pas ketemu di rumah. Ya, siap-siap seperti itu. Nah, ini kalau boleh tahu nih, Pak. Dari mandeknya dia ini diapain nih sampai bisa stabil lagi? Disendirikan dia. Oh, diasingkan aja iya, itu? Iya, diasingkan. Oh, dia faktornya tinggi banget. Oh, harus sendiri. Betul, betul. Kelihatan tadi. Iya. Faktornya emang saya akuin. Paling tinggi tadi itu di kelas itu, paling nonjol. Iya, baik. Nah, ini kalau boleh minta pesan-pesan nih mungkin buat pemain Murai Batu, misalkan dari Bapak nih ada pesan-pesan buat penonton saya nih. Coba diungkapin pesan-pesannya apa gitu. Ngerawat murai harus sabar ya mungkin ya. Siap. Harus kita tahu maunya dia apa gitu. Tuh. Kita beli juga di lapangan nggak langsung jalan. Mungkin harus adaptasi dulu gitu ya. Benar. Iya. Kalau pernah mandek juga setahun. Gitu. Siap. Ini juga dari tim Bintang Timur juga. Pak Haji Muari. Take overnya kalau boleh tahu mahal apa? Enggak nih, Pak. Lumayan sih waktu itu. Lumayan. Gak usah sebut angka lah ya. Gak usah. Waktu itu take over di Pasundan ya? Pasundan, Piala Pasundan 2. Oke, siap. Mungkin ada lagi, Pak? Udah. Buat closingnya, cukup? Cukup, itu aja. Oke, mungkin itu aja nih informasi tentang Mahapati, settingannya, nanti cuplikannya full power permainannya bisa dilihat di setelah wawancara ini. Oke, ya. Sekian aja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.
Thank you.